kali ini berkunjung ke rumahnya Bapak Dikin ya guys. Akeh kaya namu. Aduh guys. Bah, oke. Guys, kita lihat koleksinya Bapak Dikin ya guys. Itu dia beliau. Kita silaturahmi bersama Abed, Orga, sama Dian, sama ayah ya guys. Ini kita prono ya guys, kita pilih cabang yang mau dipilih. Ini keadaan masih kita nolkan. Merah putih. Dicat dhewe iki. Iki bonsai dringo ndak mau apa. Bonsai dringo yo. Nggih. Sana iki alhamdulillah lho Pak, anu dikin pemenate kuat ah. Karena aku yo sangko anu nek awakmu bareng lho. Nggih. Jadi kau anak amu kan ini? Eh? Anak amu. Kini kalau main TV pada ayo. Yang penting rapet rumah. Sanji, apa sini? Alhamdulillah ya guys, pas saya review ternyata ada yang niat beli, alhamdulillah terjual sudah satu koleksinya Bapak Dikin ya guys. Ini paling suwi Pak Dikin koleksinya? Juga ini sing suwi. Ini dur ya. Lagi sih bolong tahunan ya. Wong aku nek kene iki 10 ameh nek 12 tahun ge. Aku jebol sing kene yo bareng iki. Apa? Ngene. Ngene iki laut. Wong laut. Heeh. Sistek penak. Itu dia guys, ayahanda lagi pincang-pincang sama Bapak Dikin ya guys. Pria kena. Ketigong ini kena. Oh, nyapa yuk karek ini nyalu ke rumah tani lho. Bilang ke rumah. Ini dia guys, Pak Dikin itu juga seni ya guys. Beliau juga membuat barongan sendiri ya guys. Kreativitas sendiri. Dan berapa koleksinya itu sudah terjual ya guys. Peminatnya itu entah dari luar pulau, dari kawasan kita dan sekitarnya ya guys. Saya jump. Nah, itu kreasinya Pak Dikin guys. Bonsai juga buat barongan ya guys. Nah. Jadi kempot gitu ya no. Pamitan sih. Ayo. Ayo. Juga. Oke guys, kita pamitan dan jangan lupa like dan subscribe ya guys. Perimbangan lah masalah songko sob pun saya barang ini pengalaman kebutuhan kalau nomor tua itu tapi semua nomas geng kapan waktu kan sambung bensin mereka malah kita orang itu kan jimbe kok anu kita pangan golek apa